kita menyikapi surat daripada MUI tanggal 2 Mei 2020 perihal penyampaian sikap MUI Kabupaten Bukit Timur. Jadi surat dari Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bukit Timur ini ditujukan kepada Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Bukit Timur, jadi kepada Kepala Daerah. Suratnya nomor 037 tanggal 2 Mei 2020. Jadi pada intinya surat ini dan bersikap bahwa pelaksanaan sholat Jumat dan sholat berjamaah di masjid dapat dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dan COVID-19 yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi sebenarnya kalau surat ini kita baca, surat ini adalah penyampaian sikap MUI Kabupaten Timur ditujukan kepada Ketua Gugus Tugas COVID-19, maka ini kepala daerah. Jadi pegangan menjadi acuan dari masyarakat. Dan yang kedua, sayangnya surat ini kok jadi beredar di luar. Memang tembusan sih banyak. Tembusnya ada DPR, Polres, tapi ini menjadi konsumsi masyarakat. Maka yang aku dapat informasi, masyarakat sudah mulai melaksanakan sekali. Nah, yang ini tadi. Sholat berjamaah. Selasa, sholat Jumat, sholat berjamaah.